Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Khofifah di Ruang Pintar. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pengoperasian pada Microsoft Word. Oke, mari kita mulai. Microsoft Word adalah suatu software pengolah kata dengan menggunakan sistem operasi Windows yang cukup handal dan pastinya memberikan kemudahan bagi para pemakainya. Selain mudah dalam pengoperasian, variasi dan gaya huruf menggunakan model full grafik. Nah, dalam Microsoft Word, penggunaan perintah biasanya lebih dari satu. Bisa Anda lakukan melalui menu dan toolbar dalam aplikasi program ataupun melalui mouse dan keyboard. Microsoft Word menggunakan salah satu anggota dari Microsoft Office yang sering digunakan dalam hal pengolahan kata yang paling canggih pada saat ini. Di sini, saya akan memberikan informasi kepada Anda semua tentang beberapa istilah yang akan dipakai dalam pengoperasian Microsoft Word 2007. Yang pertama, shortcut adalah berupa kombinasi beberapa tombol tertentu pada keyboard yang menyebabkan program aplikasi yang sedang berjalan untuk melakukan suatu proses tertentu. Nah, yang kedua, toolbar, yaitu berupa tampilan grup-grup terpisah. Yang ketiga, ruler margin, digunakan untuk mengatur batas kiri dan kanan dari suatu halaman. Dan yang keempat, first line indent, digunakan untuk mengatur posisi huruf pertama pada setiap awal paragraf. Yang kelima, left indent, digunakan untuk mengatur batas kiri atau semua teks. Dari beberapa pembahasan tadi, yuk sama-sama kita belajar shortcut pada Microsoft Word. Jangan lupa simpan videonya atau screenshot ya. Check it out! Nah, gimana nih untuk pembahasan tadi? Cukup mudah bukan? Saya harap kita semua bisa mengoperasikan Microsoft Word dengan baik dan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.